Terus tolong dilanjut, cuma tetap langsung. Langsung dia yang mesin, langsung dia megang mesin. Nah, tadi Mang Evan udah menjelaskan pelepasan tangan itu tetap main di garis lengkungan, tapi sekarang main di garis. Buat buat settingnya gimana ini? Formasinya? Mana? Main buat setting. Formasi mesin gimana kalau? Bisa lebih kurang lagi. Ya. Jangan sampai keluar getaran tinggi. Sini. Tambahin lagi. Tambahin dikit. Tapi ya tetapnya. Ya. Strong. Tetap ayat ada keturunan. Ini namanya strong stroke, bukan shock. Ini bisa pakai buat color, shading blocking. Ya. Blocking. Nah, tapi kalau misalnya ini tetap langsung mati gini, nggak ada tekanan, itu buat foto. Oh, buat foto. Bisa diingat. Nunggut. Ya. Kalau bisa jangan berapa kali tumpuk, itu maksimal 3 gitu ya. Nanti buat ini misalnya kuning flat semua. Kalau enggak kuning ada jelahnya sedikit gitu lah. Karena media ini kurang di luar, jadi dia punya minyak ini jalan nyatu biasanya dengan warna lain. Ini minyak ketemu minyak. Kalau di blocking dulu semua, kedua masih bisa, tiga kadang bisa. Pasti nggak akan jadi. Nah, biasanya dari kuning segini aja dulu. Kita jadi sisa aja. Nah, di sini buat kertas dulu, terus keduanya maksimal 2 kali menumpukan. Dulu aku tidak memikirkan untuk jadi adanya tato kurs atau sekolah. Dulu pertama saya bermain di tato ini karena keterpaksaan. Bakatnya bakat apa? Bakat itu butuh kalau kata saya sebenarnya. Karena bakat itu butuh duit, jadi saya memaksa seperti itu. Jadi dulu tidak ada cita-cita saya untuk menjadi artis tato atau tukang tato. Pertama mungkin karena keadaan. Terus keduanya ya susah seperti materi. Saya bermain di orang jalanan, tapi saya mesti hidup di sini. Hidup, tapi pintar gimana caranya, dan saya mesti sekolah di sini. Karena kalau orang sekolah yang saya tahu dulu mungkin ada dapat pendidikan, mungkin dapat fasilitas untuk bisa maju ke depannya bisa bagus. Di sini saya bermain di jalan, terus sudah gitu mencari suap nasi, terus sesuap uang untuk bisa sekolah. Alhamdulillah yang aku ambil di sini dulu di jalan ini kehidupannya apa? Mungkin saya menjual narkoba, nah mungkin saya berantem mendapatkan uang. Tapi setelah dilihat, orang preman itu bertato. Nah, saya manfaatkan. Di sini dulu saya nggak bisa menggambar, tapi belajar dikit-dikit. Yang akhirnya belajar dikit demi dikit menggambar, dan alhamdulillah di sini saya terjun langsung ke tato. Di situ bukan tato-tato aja, tapi di sini saya mesti sekolah gambar, yaitu seni rupa, desain grafis, gimana caranya. Setelah lulus dari sekolah SMA-nya dengan nilai yang jelek, saya belajar untuk mencari duit dan kuliah di seni rupa untuk mempelajari media gambar untuk anak-anak. Di sini saya lihat nggak ada prosedur, misalnya di sini bakal 4 bulan lulus atau 2 bulan usia. Tergantung tingkat mental yang kuat dan IQ-nya yang bagus. Kadang-kadang 2 bulan juga bisa lulus, kadang-kadang 4 bulan bisa lulus, tapi prosedurnya yang kita ambil di sini adalah 4 bulan.
saya 2 bulan bisa. 2 bulan bisa lulus. Terus 4 bulan bisa lulus. Kadang-kadang ada yang setahun dan 2 tahun juga enggak lulus itu. Bukan apa kata dia bodoh, tapi dia malas gitu. Kalau misalnya IQ-nya bagus tapi malas kan bisa 2 tahun atau 3 tahun biasanya dengan konsistensi ataupun istiqomahnya yang bagus insya Allah dia bisa menjalani semua. Itu loh hal yang bagus. Terus keduanya proses prosedur ini ya tetap saya sebagai di sini bukan guru besar tapi sebagai pemotivator karena di sini udah ada guru masing-masing, layoutnya udah ada, blessingnya udah ada, semua ada guru. Saya cuman sebagian motivator memotivasi gitu, itu motivasi untuk mereka lebih kuat, insya Allah dia bisa jalan. Tapi tetap izin Allah ini semuanya. Lulus ini bukan izin karena saya sudah bisa lagi gitu. Oke, yang diberikan fasilitas mulai dari pengajar dan jadi kita yang ada berapa orang terus mungkin fasilitas apa yang diberikan untuk menunjang proses belajar mengajar di materi apa? Pengajar ini ada tergantung kurikulum. Kita diambilnya ada beberapa kurikulum, misalnya pelemasan tangan pengajarnya udah ada satu. Terus pelemasan tangan satu. Terus keduanya tracing itu ada satu lagi. Terus layout juga ada satunya lagi gurunya. Terus pewarnaan ada satu. Terus temporary motor ada satu dan permanent motor. Ininya apa gurunya dapat. Terus keduanya aset Jawa Barat juga dapat dari pariwisata. Terus persiapan dinas dan alhamdulillah kemarin dari world recordnya sendiri dapat juga. Terus disahkan oleh Menteri Pariwisata. Dan sampai Menteri Pariwisata juga respect ternyata di Indonesia itu tato bisa mengharumkan nama Indonesia. Karena kenapa tato ini setelah saya jelaskan tato nomor 1. Dan akhirnya terjadi yang mudah-mudahan di sini juga saya berharap setelah adanya pemerintahan support sama tato di Indonesia dan membuka lahan kerja semuanya di sini, membuka lahan kerja untuk yang lainnya juga bisa lebih mudah nggak kayak zaman dulu saya kerja polisi dia apa dan sekarang mudah-mudahan bisa lebih gampang. Terima kasih banyak kepada yang pemerintahan dengan dari wali kota gubernurnya yang telah mengizinkan saya untuk bisa berusaha di sini atas dukungannya mudah-mudahan bisa saya menggunakan sepositifnya banget di sini untuk mengharumkan nama Bandung, insya Allah juga mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.